my channel. Buat kamu baru sini, perkenalkan nama aku Angel. Dan sebelum kita videonya, pastikan kalian udah like, comment, share, subscribe dan juga klik tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Kalau gitu, kita langsung ke videonya. Oke guys, jadi hari ini setelah sekian lama aku gak buat video reaction, aku mau kembali lagi membuat video reaction. Dan ini video klip dari Secret Number. Loki mana suaranya? Aku seneng banget guys, akhirnya Secret Number mengeluarkan album terbarunya lagi ya. Dan akhirnya mereka comeback kembali setelah 8 bulan guys. Lama banget gak sih nunggunya? Aduh, aku tuh udah gak sabar banget dan akhirnya mereka muncul lagi. Tapi sayangnya gak ada Dennis ya guys. Tapi mereka muncul berenam sih lebih banyak. Oke, kalau gitu kita akan lihat dulu ya, sama-sama. Excited. Ini feel-nya kayak feel Gat-Gat Boom ya. Mirip masih nuansa party-party gitu. Wah, Dita. Dita udah gak berponi ya. Ah, ini si Minji. Minji betul ya. Sudah cantik sekali. Welcome to my world. Welcome to my world. Expected Genie. Nge-rapnya keren sekali. Oh, ini sih Zee ya. Si Jinny, Dita tuh cantikan berponi dan juga bibir kayak orang Korea kalau berponi menurutku sih. Kalian gimana? Welcome. Oh iya, ini ya masih terus aja ya. Mirip banget sama John Somin sih guys. Beneran miripnya tuh banget. Aku pernah kasih liat kan dia mirip sama John Somin. Mirip parah sih menurut aku. Si Dita ini ya, entah tangannya itu agak besar. Tapi kayak besar ini tuh besar keker berotot gitu. Iya gak sih? Apa perasaan aku aja? Wah cantik banget. Paling jangan pas Dita lagi goyangin gini-gini tuh. Itu emang kelihatan banget guys, kayak keker gitu. Mohon maaf kalau salah ya, tapi itu menurutku sih. Si Minji ini kan dari peserta Produce 48 ya. Menurut aku di situ dia lebih cantik. Kayaknya di sini ada yang beda gitu. Jangan bisa gede banget. Oke lanjut, iya menurut aku si Minji lebih cantik waktu di Produce 48 nih. Di sini kayak ada yang beda gitu, entah apa. Menurutku sih. Welcome to my world. Yeay, sudah selesai. Wah seneng guys, akhirnya bisa lihat lagi Secret Number. Menurut aku lagunya bagus juga, bajunya colorful banget ya, masih nuansa party gitu. Cuma menurut aku tuh paling suka lagunya Secret Number yang Gat-Gat Boom, kemudian Hoodies sama ketiga ini. Tapi tetap bagus kok, sejauh ini lagunya semua bagus-bagus. Oke, isi listening banget ya. Terus juga semoga mereka bisa comebacknya lebih cepet lagi, gak mesti nunggu 8 bulan lagi ya. Semoga bisa berkurang jadi 5 bulan kek, bahkan tiap bulan ya kalau boleh ya guys. Pasti seneng dong para Loki, of course.
Okay, jadi segitunya video dari aku. Kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian, Dita itu lebih cantik berponi atau enggak? Terus menurut kalian, berisik guys. Menurut kalian, apakah member barunya itu gimana? Apakah cantik-cantik? Tapi sih aku lihat komen kalian sih ya, di videonya mereka waktu teaser-teaser itu kalian bilang, ah membernya cantik, tapi memang cantik. Oke, kalau gitu bisa komen di bawah juga kira-kira video apa lagi yang harus correction. Kalau gitu pastikan kalian udah like, share, subscribe, and comment. Dan thank you for watching and see you next video. Bye-bye!